Oke, assalamualaikum. Apa kabar semua? Pagi ini saya akan berbagi ya cara green screen menggunakan Camtasia. Di sini saya punya video saya sendiri ya. Kalau kita lihat di sini, Assalamualaikum videonya warahmatullahi masih wabarakatuh. berwarna Perkenalkan saya Sun Sun ya. Kali hijau ini di saya belakangnya akan ya, berbagi karena video green tentang screen dan ini membuka sebelum saya kanvas edit. komputer atau Tapi setelah saya edit, saya masukkan di video saya di sini. Nah, ya, ini dia Assalamualaikum hasilnya. warahmatullahi Kita akan wabarakatuh. buat seperti ini. Perkenalkan saya Sun Oke, Sun ya. caranya. Yang pertama, kita buka Camtasia-nya. Oke, di sini saya sudah siapkan ya video ini, video wildlife. Terus saya sudah siapkan video saya yang green screen ini. Jadi kalau teman-teman punya PowerPoint dalam bahan ajar, itu PowerPointnya bisa dibuat video dulu, disimpan, di save as sebagai file videonya. Oke, okay? Oke, okay, Camtasia sudah terbuka di sini. Sudah siap, ya, buka file kita di sini. Ini contohnya dua ini. Kita tarik ke sini. Oke, selesai. Kita masukkan di sini ya, video pertamanya. Nah, ini dia video wildlife in HD Windows 7. Ini terlalu panjang. Kita potong dikit aja di sini ya. Nah, ini. Kita masukkan video kedua yang udah ada green screen-nya di sini ya. Ini contohnya, ini kita buang aja, kebanyakan, delete, delete. Oke, nah, kita lihat di sini. Assalamualaikum. Ini ada video saya ya. Nah, ini kita masuk ke pilihan more, terus visual effect. Di sini pilih remove a color. Nah, geser ke sini. Nah, selesai. Setelah direct ke sini, kita pilih colornya di sini ya. Pilih di sini, select color image, klik. Nah, selesai. Gambarnya kita perkecil, sesuaikan mau ditaruh di mana gambar kita ini ya, seperti ini. Kita coba lagi play di sini. Nah, Assalamualaikum. Tuh ya. Hasilnya memang agak seperti patah-patah ya. Tapi kalau di sini kita simpan, kita save hasilnya, ya, maka dia akan normal seperti biasa. Ini saya contohkan ya, kita cut aja, contohkan di sini. Oke, selesai. Share, simpan di sini. Oke, kita lihat hasilnya sekarang. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup mudah. Yang belum jelas silahkan berkomentar di kolom komentar. File Camtasia ada di link video ini. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.